Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam rancangan Temu Bual Inspirasi Kanta Prof. Mohaya. Apa khabar penonton di studio? Dan penonton di rumah? Ha, ingat lagi tagline kita? Ada, beri, dapat. Tajuk kita pada hari ini sangat seronok para penonton sekalian sebab kita semua suka makan. Tetapi kita hidup ni bukan untuk makan. Atau kita makan untuk hidup, kita sama-sama akan kupas topik ini. Tajuk kita hari ini ialah makan sedap atau makan sihat. Para penonton di studio, suka makan tak? Suka. Saya nak tanya, orang ni dia jadi penyakit sebab kuat kerja ke kuat makan? Kuat makan. Ha, sebagai pakar mata dah lama, ramai orang saya rawat sebabkan buta kerana penyakit kencing manis. Dan kencing manis ni jadi bukan pasal kuat kerja atau kuat main, tapi kuat makan. Jadi kita nak tahu, setiap hari ni kita makan untuk apa? Makan untuk sihat atau makan untuk sedap? Dan sebenarnya kita ni terjadi atas pilihan yang kita buat. Saya dah tekankan setiap hari hidup ini dua perkara. Pilihan yang kita buat dan persepsi atau interpretasi atas apa kita lihat di dunia luar kita. Dan saya nak tarik perhatian kita semua, kita ada tiga jenis tahap makanan. Apa tu ya? Okey, yang pertama, makanan fizikal yang kita semua makan, minum, rasa dekat lidah kita ni. Yang kedua, makanan rohani ataupun makanan emosi dulu. Apa dia makanan emosi? Kasih sayang, penghargaan, pujian, rasa penting. Ini makanan emosi. Dan yang ketiga, makanan rohani. Kebergantungan kita dengan Allah, kasih sayang kita pada Allah dan apa yang kita cari hidup ini, tujuan hidup kita. Sebelum tu nak sebut, bila kita sebut tentang makanan emosi, ada kata-kata orang bijak pandai mengatakan, ya, dia kata apa tahu? Dunia ini orang ramai lapar kepada penghargaan lebih pada lapar pada makanan. Dan sebenarnya kalau kita lihat segala kebuluran yang berlaku, adakah kerana tak cukup makanan di dunia? Bukan. Sebenarnya makanan fizikal cukup, tetapi kurang kasih sayang, kurangnya makanan emosi. Jadi saya nak sebut tahap manusia ni ya. Kalau orang tu dia kurang makanan emosi, dia kurang rasa harga diri, kurang penghargaan, kurang pujian, kurang kasih sayang, maka dia pulang mendapatkan kepenuhan itu kepada makanan fizikal. Sebab itu kalau orang tertekan, apa dia buat? Makan banyak. Tak ada benda, makan banyak. Sebab tu kalau kita tengok orang yang badan dia tu, kita tanya, apakah masalah emosi dia ada? Sebab kebanyakan pemakanan ialah makanan kerana mengisi keperluan emosi yang berkurangan. Yang kedua, sangat penting. Perhatikan ahli tasawuf, ahli sufi, orang yang benar-benar alim, mereka tak banyak. Sebab makanan rohani mereka sangat banyak, di mana mereka penuh dengan cinta pada Allah dan rasa Allah sayang pada dia, mereka tak perlu sangat pada pemakanan emosi. Orang tak puji, tak apa, orang marah, dia tak kisah. Sebab dia penuh makanan rohani. Dan bagi orang yang penuh makanan emosi, rasa yakin diri, rasa seronok, ada tujuan hidup, dia tak perlu makan banyak. Jadi sama-sama kita nak lihat kita ni, makanan fizikal kita, makanan sihat atau makanan sedap. Sebelum itu, kita ada juga tetamu yang sangat istimewa, seorang chef yang bertugas selama 30 tahun dan paling istimewa, beliau berasal daripada bumi Kenyalang, negeri Sarawak. Dan sebelum itu, kita dengar apa kata remaja tentang topik kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Ayam masak merah. Macam-macam. Segera ayam tak? Nasi goreng papi. Makanan segera ni actually kalau kita nak masak as in segera tu boleh lah. Kalau kita nak makan sebagai rutin harian tu tak sesuai lah. Teruk. Mengumumkan. Tak, elok sangat untuk kesihatan. Sedap, suka. Mestinya ibunya lagi best. Ibu lah. Sebab ibu tahu cita rasa kita, apa kita nak makan itu suka. Suka ibu lah. Sebab air tangan ibu tu kan lagi sedap masakan ibu lah. Sebab dari kecil kan makan. Ui, hari-hari dia masak, mesti makannya. Rajin masak. Selalu masak makanan ke mana lah. Selalu masak macam-macam.
Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam rancangan Temu Bual Bicara Inspirasi Kanta Prof. Mohaya. Seperti saya janjikan, dipersilakan tetamu jemputan kita masuk ke dalam. Dipersilakan. Terima kasih. Bersama kita ialah seorang chef yang saya kata dah 30 tahun pengalaman, Saudara Abdul Muluk Ramli. Atau nama glamournya Chef Muluk. Nama glamour, ya. Yeah, terima kasih, Chef. Sama. Dan juga anak muda yang jejaka tampan di depan kita ni, Saudara Khairun. Ya, yeah? Terima kasih, Khairun. Sebenarnya kenapa saya jemput Khairun ialah sebab beliau telah melakukan perubahan daripada makanan sedap kepada makanan sihat dan melakukan transformasi fizikal dalam diri beliau. Kan kacak kan para penonton di studio? Okey, Chef.